Halo, alhamdulillah masih sampai saya detik ini saya berada di lokasi Taman Tahfiz Firdaus ya. Di belakang saya mungkin view-nya itu sangat masya Allah luar biasa gitu kan. Dan juga di sini kita berada di blok A paling ujung sebelum berbatasan di baru blok B. Jadi blok B ini ada sedikit mungkin kayak seperti jalan ya. Kalau dari sana itu pembatasnya itu ada blok B. Dan juga di sini sedikit mungkin informasi untuk Bapak Ibu ataupun Anda bahwa seperti yang dilihat ini sepertinya ada kayak plastik-plastik ya, terutama dari jambu kristal sendiri. Nah, sebenarnya tujuannya itu adalah untuk menghindari dari hama seperti hewan lalat buah dan hewan dan jenis hama lainnya seperti itu. Jadi di usia 1-2 bulan itu sudah mulai diplastikin agar tetap terawat dan juga kondisi buahnya itu tetap bagus. Apalagi di daerah Purwakarta ini sudah memasuki musim kemarau. Artinya buah dari jambu kristal sendiri itu akan terasa lebih lezat lagi gitu ya. Dan juga tentunya ada pohon durian seperti biasa. Ini sudah ditanam 16 bulan yang lalu ataupun mungkin bisa tahun-tahun lebih ya. 1,5 tahun bahkan. Nanti siap-siap di tahun keempat itu akan juga mulai berbuah ataupun panen. Itu aja. Salam indah dari Taman Tahfiz Firdaus Purwakarta.